الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته wala illa wa antum muslimun Pemirsa Sultan TV yang dimuliakan Allah hari ini kita dipertemukan dalam acara Kurma Kuliah Ramadan kaifiat dan yang lainnya akan kita temukan di sini Hadirin pemirsa Sultan TV yang berbahagia bulan Ramadan mengajarkan kita menggoclok kita untuk menjadi insan mukmin yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kamu sekalian bertakwa Dalam konteks ayat tadi Kalau kita renungkan, Allah mengabsen kita selaku hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman dan yang dipanggil adalah keimanan kita. Maka, siapapun kita yang merasa memiliki keimanan, akan terpanggil dengan panggilan Allah untuk melaksanakan puasa. Puasa itu sendiri adalah secara lugawi dimaknai secara al-imsak. Al-imsak secara bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah puasa itu sendiri memiliki definisi al-imsak 'anil muftirat. Mencegah atau menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itulah kaifiat puasa, di mana di dalamnya banyak hal-hal yang kemudian mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Panggilan puasa untuk orang yang beriman memiliki esensi yang sangat panjang, di mana tujuan daripada puasa itu sendiri adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Karena jangankan yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya saja orang yang berpuasa betul-betul dianjurkan untuk terhindar dari hal itu semua. Ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Meski tidak membatalkan puasa, mana itu kelakuan yang kemudian, jika dikerjakan, pahala puasa kemudian batal atau hilang, kosong seketika, manakala kita yang sedang berpuasa melaksanakan amalan-amalan yang mestinya kita hindarkan. Ada beberapa hal yang kemudian harus saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama al yang artinya dusta atau bohong. Ketika seorang hamba Allah yang melaksanakan puasa tetapi di dalam puasanya mengungkapkan kata-kata yang bohong, dusta ...tidak seperti yang sebenarnya, maka pahala puasanya tentulah batal. Yang kedua, ribah mengguncingkan orang. Yang ketiga, namimah mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang terakhir, yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri adalah wan nadru bisyahwatin melakukan atau pandangan yang disertai dengan syahwat. Pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Kurma Kuliah Ramadan yang diselenggarakan di Sultan TV. Demikian dan sekian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.